Kan terjadi di sebuah bank di Jalan Raya Kalijati, Kecamatan Cipendei, Subang, Jawa Barat. Beruntung perampokan ini berhasil digagalkan berkat aksi heroik satpam bank tersebut. Sebuah bank yang berlokasi di Jalan Raya Kalijati, Desa Lengkong, Kecamatan Cipende, Subang menjadi sasaran pelaku perampokan. Beruntung aksi perampokan ini bisa digagalkan berkat kesigapan satpam bank bernama Jajang. Peristiwa bermula ketika jam 7:30 pagi seorang pelaku datang menemui Jajang. Ia mengaku hendak menyerahkan surat untuk atasan Jajang. Usai menyerahkan surat, pelaku berupaya kembali masuk dengan mendorong pintu. Pelaku lantas mengeluarkan senjata api. Jajang terus berupaya menahan pintu agar tidak bisa dimasuki pelaku. Pelaku yang emosi kemudian meletuskan tembakan ke arah atas. Karena tetap tak bisa masuk, pelaku akhirnya mundur lalu melarikan diri menggunakan sepeda motornya. Berapa orang? Satu orang. Satu orang menggunakan kendaraan apa? Kalau kendaraannya kurang tahu, katanya sih yang lihat dari luar pakai motor. Oh, pakai motor ya. Dua orang gitu ya? Satu orang. Satu orang? Satu orang. Oh. Kasus ini ditangani Polsek Cipende. Pelaku sulit untuk dikenali lantaran saat kasus terjadi, CCTV bank tidak berfungsi karena rusak. Kita balik lagi langsung mengeluarkan senjata, terjadilah letusan satu kali. Itu dipastikan senjata api ya, Nan ya? Dipastikan senjata api? Untuk sementara diperkirakan senjata api. Pihak bank memperketat keamanan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali serta memperbaiki CCTV yang tak berfungsi. Dari Subang, Jawa Barat, Asep Saifullah Falah untuk CSI RTV.